Film diawali di suatu gurun yang ada di Spanyol, dan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Max, yang mengunjungi sebuah bar di tengah gurun itu. Diberitahu kalau Max ini baru saja lolos dari kejaran seorang bos mafia bernama Victoria, karena Max telah membuat kekacauan di wilayahnya. No, thanks. I don't. Respetuoso. Tak lama dari itu si bartender pun mendapat panggilan, yang ternyata itu adalah Victoria si bos mafia di awal film tadi. Rupanya, si bartender adalah salah satu anak buah Victoria, dan Victoria memintanya agar menghabisi orang dengan ciri-ciri berkulit putih dan memakai baju pantai. Sementara si bartender yang tahu kalau orang yang dimaksud Victoria itu adalah Max, ia pun berniat akan menghabisinya sekarang juga, lalu inilah yang terjadi. Di tengah perduelan terlihat seorang wanita yang sampai terkagum-kagum, karena ia melihat kegagahan dan kehebatan Max. Bahkan ketika Max terpojok dan terpental ke hadapannya, wanita itu malah memberi pisau lalu terus menyemangatinya, meskipun pada akhirnya Max berhasil dibuat tidak berdaya. Tak lama dari itu si bartender tadi datang sambil membawa senjata andalannya, dan ia hendak menghabisi Max saat ini juga. Namun tiba-tiba saja si wanita tadi menembakkan senjatanya ke atas, dan meminta si bartender beserta semua orang yang ada di sana agar menjauhi Max. Dan di sini, terlihat mereka semua yang sangat tunduk kepada wanita tersebut, karena ternyata wanita itu sendiri adalah putri dari Victoria si bos mafia. Setelah itu wanita itu membawa Snake pergi dari sana menggunakan mobilnya, dan ia mengatakan kalau namanya adalah Valentina. Bahkan Valentina juga mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan kehebatan Max, yang sangat gagah dan juga berani saat sedang bertempur. Lalu Max yang mendengar itu ia mengatakan kalau dirinya juga tertarik dengan Valentina, sehingga sepertinya mereka pun mulai saling jatuh cinta. Di hari-hari berikutnya terlihat Max dan Valentina yang kini telah resmi berpacaran, meskipun mereka baru saja berkenalan. Bahkan Max juga sampai mentato nama Valentina di jarinya, sebagai bukti kalau ia benar-benar sangat mencintai dan menyayangi Valentina. Sementara Valentina sendiri ia terlihat sangat bahagia, sehingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bercocok tanam secara brutal. Keesokan harinya ketika Valentina dan Max sedang bermesraan, Valentina mengatakan kalau ia ingin membawa Max ke hadapan ibunya, yaitu Victoria si bos mafia. Di mana Valentina ini berniat akan meminta restu hubungannya dengan Max, karena ia ingin menjalani hubungan yang serius sampai ke jenjang pernikahan. Lalu di sini Max menjawab meskipun ia adalah buronan Victoria, namun ia siap untuk melakukan apapun demi Valentina, meskipun nyawanya yang harus menjadi taruhannya. Hingga setelah mendengar hal tersebut Valentina pun menjadi sangat bahagia, sehingga mereka langsung melanjutkan kemesraannya dengan saling adu asah lagi. Beberapa hari kemudian akhirnya Valentina pun membawa Max untuk bertemu dan mengobrol dengan ibunya yaitu Victoria. Di sini Max meminta maaf kalau ia pernah menghabisi seseorang di wilayah Victoria, dan ia berharap Victoria akan memaklumi hal tersebut, karena itu hanyalah sebuah pekerjaan. Lalu Max juga memohon agar Victoria memberikan restu kepadanya, karena ia sangat mencintai Valentina, dan ingin meneruskan hubungannya ke jenjang pernikahan. Victoria yang mendengar itu ia menjawab kalau sebenarnya ia tidak suka putrinya mempunyai pasangan seorang pembunuh bayaran, karena itu akan sangat membahayakan nyawa putrinya sendiri. Namun karena Victoria tidak ingin melihat putrinya patah hati, ia pun mau tidak mau harus merestui mereka, asalkan Max harus mengabdi kepada dirinya seumur hidup. Hingga setelah mendengar itu Max pun tidak mempersalahkan hal tersebut, dan ia akan mengabdi kepada Victoria demi hidup bersama dengan Valentina. And take care of my daughter. Oh.
Beberapa minggu kemudian terlihat Max yang mulai mengabdi kepada Victoria, dengan menghajar saingan bisnis Victoria, lalu membawa kabur semua uangnya. Dan meskipun hanya seorang diri, Max berhasil menyandra si bos mafia itu, dan ia meminta para anak buahnya agar menyerahkan semua uang si bos mafia itu. Lalu setelah itu Max langsung bergegas melarikan diri dari sana, dan di luar sudah ada Valentina yang ternyata menunggunya di sana. Di tengah perjalanan terlihat Max dan Valentina yang sangat bahagia, karena mereka berhasil mengambil semua uang si bos mafia saingan bisnis ibunya, namun tiba-tiba. Ternyata itu adalah serangan dari anak buah si bos mafia tadi, yang masih mengejar mereka untuk mengambil uang itu kembali. Dan di sini, terlihat Max yang tidak sadar karena terluka, sehingga Valentina langsung membawanya bersembunyi di semak-semak. Namun para anak buah si bos mafia itu berhasil menemukan mereka, sehingga mau tidak mau inilah yang dilakukan Valentina. Hingga pada akhirnya Valentina pun berhasil meratakan mereka semua, lalu segera pergi membawa Max dari tempat tersebut. Beberapa minggu kemudian terlihat Max yang terus saja bekerja untuk Victoria, dengan menghabisi para saingan-saingan bisnisnya dan mengambil uangnya. Lalu setelah itu Max pergi ke mobil Victoria yang telah menunggunya, dan ia langsung memberikan semua uang hasil rampasannya kepada Victoria. Namun tiba-tiba saja Victoria malah membawa pistol andalannya, lalu mengatakan kalau sebenarnya ia tidak setuju jika Valentina harus menikah dengan Max. Di sini Victoria juga meminta agar sebaiknya Max pergi saja, karena jika tidak maka Victoria tidak akan segan untuk menghabisinya. Max yang mendengar itu jelas ia pun tidak terima, karena dulu mereka sudah berjanji, dan Max juga sudah sangat mengabdi kepada Victoria. Sementara Victoria kembali menjawab jika itu semua hanyalah berpura-pura, dan itu karena ia tidak ingin membuat putrinya sakit hati. Bahkan Victoria juga memberi waktu satu hari kepada Max, dan setelah itu ia meminta Max agar pergi sejauh mungkin tanpa sepengetahuan Valentina. Dan jika Max tidak menuruti perkataan Victoria, maka sudah dipastikan Max tidak akan pernah selamat, dan akan diburu oleh anak buahnya. Even if it kills me. Keesokan harinya memperlihatkan Max yang malah nekat mendatangi Valentina, untuk mengatakan mengenai semuanya. Di sini ia berencana akan membawa Valentina pergi bersamanya, dan ia berjanji akan menghabisi siapa saja yang berani menghalanginya. Sementara Valentina sendiri ia setuju dengan keputusan Max, namun ia meminta agar mereka menikah dulu di tengah gurun pasir, sebelum pergi jauh meninggalkan negara ini. Hingga karena tak mempunyai banyak waktu akhirnya Max menyetujuinya, dan mereka akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan yang diinginkan Valentina. Beberapa waktu kemudian terlihat Max dan satu orang pendeta yang sedang menunggu kehadiran Valentina, karena sekarang mereka akan melangsungkan pernikahan. Sementara di sisi lain Valentina yang baru selesai memakai gaun pernikahan, ia malah harus dipergoki oleh Victoria alias ibunya. Lalu di sini Valentina memohon kepada Victoria agar mengizinkannya menikah dengan Max, namun Victoria masih tetap saja tidak mengizinkannya. Hingga Valentina yang mendengar jawaban itu pun merasa sangat kecewa, sehingga ia langsung pergi melarikan diri dari sana. Dan ternyata, Victoria juga telah mengirimkan beberapa anak buahnya untuk menggagalkan pernikahan tersebut, dan mereka langsung memberondong Max dan si pendeta. Beruntung Max berhasil selamat dari berondongan para anak buah itu, namun sayangnya si pendeta harus bernasib sebaliknya. Lalu di waktu yang sama ternyata Valentina sudah berada di sana, dan dengan sekuat tenaga berusaha berlari untuk memeluk Max. Namun karena anak buah itu masih terus saja menembakkan senjatanya, pada akhirnya Valentina pun harus menjadi korbannya. Yang jelas saja hal tersebut membuat Max harus menangis sejadi-jadinya, karena ia tidak menyangka kalau wanita yang sangat ia cintai harus berakhir seperti ini. Lalu dengan perasaan yang sedih Max mencium kening Valentina untuk yang terakhir kalinya, lalu ia lanjut pergi untuk kabur dari sana.
Beberapa tahun kemudian memperlihatkan Max yang kini hidup mengasingkan diri di pinggir pantai, dan sampai sekarang ia masih belum bisa melupakan Valentina. Bahkan sekarang ia juga telah memutuskan pensiun dari pembunuh bayaran, dan lebih memilih hidup normal seperti orang pada umumnya. Tak lama Max mendatangi kafe untuk menghilangkan penatnya, dan ternyata pemilik kafe itu adalah sahabatnya sendiri, yaitu Hafi dan kakaknya yang bernama Ana. Dan di sini, terlihat mereka yang begitu sangat akrab, karena ternyata selama ini Max hanya berteman dengan Hafi dan Ana saja. Lalu keesokan harinya dan ketika Max baru terbangun dari tidurnya, terlihat ada satu pria bersenjata yang berniat masuk ke rumah Max, namun tiba-tiba. Hingga setelah berduel cukup lama Max berhasil mengunci pria tersebut, namun mereka berdua malah saling tertawa, karena ternyata pria itu adalah pembunuh bayaran sahabat lamanya yang bernama Marco. Lalu di sini Marco mengatakan mengenai maksud kedatangannya ke sini, yaitu untuk memberitahu Max jika Valentina sebenarnya masih hidup. Namun selama ini Valentina disembunyikan oleh ibunya yaitu Victoria, dan Max juga harus berhati-hati karena sampai sekarang Victoria masih terus saja mengincar Max. Max yang mendengar hal tersebut tentu saja ia tidak percaya, karena jelas-jelas kalau dulu Valentina tewas di pelukannya. Namun di sini Marco membuktikan dengan memberikan foto Valentina, yang sebelumnya berhasil ia dapatkan secara diam-diam. Bahkan Marco juga mengatakan kalau ia tahu di mana Valentina sekarang, namun situasinya dijaga sangat ketat oleh Victoria dan para anak buahnya. Hingga setelah mendengar semua itu, kini Max pun tak bisa menahan air mata, dan ia berjanji akan membawa Valentina kembali, meskipun itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Sementara Marco yang tak mau sahabatnya berjuang sendirian, ia pun akhirnya mau menemani Max, namun mereka membutuhkan dua orang lagi dan persenjataan lengkap. Lalu setelah itu Max langsung menghubungi temannya yaitu Hafi dan Ana, dan meminta mereka agar segera datang ke rumahnya saat ini juga. Dan ternyata Max berniat meminta bantuan Hafi dan juga Ana, untuk membawa kembali Valentina dari penjagaan ketat Victoria dan para anak buahnya. Go out and get in the limo and come and get me. Yeah, boy, I'm going. Sesampainya di sana Max langsung membawa Marco masuk ke mobil Hafi, karena ternyata hari ini juga ia akan memulai aksinya. Lalu di tengah perjalanan Max menjelaskan semuanya, jika mereka akan mendatangi markas besar Victoria, dengan dipandu oleh Marco. Namun sebelum itu mereka harus mampir dulu ke pom ini milik sahabat Max, karena ternyata Max menitipkan semua persenjataannya di sana. Sesampainya di sana Max pun langsung masuk ke dalam, dan si sahabat tidak menyangka jika selama ini Max masih hidup. Di sini si sahabat juga menceritakan kalau Victoria masih terus saja memburu Max, dan bahkan dia sampai menyewa pembunuh bayaran terbaik demi bisa menghabisi Max. Namun beruntung dan karena Max bersembunyi di tempat yang aman, sehingga sangat sulit untuk diketahui oleh siapapun. Lalu di sini Max langsung meminta persenjataannya yang dulu, karena sekarang ia akan menyerang Victoria demi membawa Valentina. Hasn't been touched in 3 years. She better be worth it. She's everything. Setelah itu ketika Max bergegas kembali ke mobil, ia malah melihat Ana dan Hafi yang sudah ditodong oleh dua perampok. Dan di sana perampok itu meminta Max dan si sahabat agar menyerahkan semua hartanya, namun tiba-tiba. Dan ternyata, itu adalah serangan dari pembunuh bayaran wanita suruhan Victoria untuk memburu Max, hingga terjadilah tembak-tembakan di sana. Di tengah pertempuran si sahabat meminta Max dan yang lainnya agar segera pergi, sementara dirinya akan menghandle si pembunuh bayaran tersebut. Hingga pada akhirnya Max dan yang lainnya pun berhasil pergi, dan si pembunuh bayaran juga berhasil ditembak oleh si sahabat. Namun karena si pembunuh bayaran itu memakai rompi anti peluru, ia segera bangkit lalu lanjut untuk mengejar Max targetnya. Tak lama saat Max dan yang lain dalam perjalanan, Hafi meminta Max agar beristirahat sejenak dulu di rumah kakeknya, yang jaraknya tidak jauh dari daerah tersebut. Di sini Hafi juga meyakinkan Max kalau rumah kakeknya berada di tempat tersembunyi, sehingga tidak mungkin dapat ditemukan oleh siapapun, termasuk si pembunuh bayaran wanita itu.
Hingga meskipun pada awalnya Max sempat menolaknya, namun karena ia percaya dengan perkataan Javi, akhirnya Max pun bersedia. Sesampainya di sana, Javi meminta Marco dan Anna agar menyalakan generator, sementara dirinya dan Max akan menunggu di ruang tamu. Di sini Javi menyarankan agar sebaiknya mereka bermalam dulu di sini, dan melanjutkan perjalanannya besok karena hari sudah semakin sore. Sementara di ruangan generator, Anna menanyakan kenapa Max sampai mau melakukan hal ini, hanya demi seorang wanita ia sampai rela bertaruh nyawa. Dan di sini, Marco menjawab kalau Valentina bukanlah wanita biasa di mata Max, karena ia telah beberapa kali menyelamatkan hidup Max. Hingga tak berselang lama Marco mendengar suara kendaraan datang, dan ketika dicek ternyata itu adalah si wanita pembunuh bayaran tadi, dengan membawa pasukannya. Dan di waktu yang sama Max juga menyadari kedatangan pembunuh bayaran itu, sehingga mau tidak mau ia harus menghadapi mereka. Di tengah pertempuran Marco sempat berduel dengan si pembunuh bayaran wanita, namun ketika Marco akan menghabisinya tiba-tiba. Ternyata selama ini Anna adalah mata-mata dari Victoria, yang Victoria tugaskan untuk mengawasi pergerakan Max. Sementara di balik itu Max sendiri masih bertempur dengan anak buah si pembunuh bayaran, hingga akhirnya ia berhasil meratakan mereka semua. Namun sayangnya Javi yang jujur harus menjadi korban, karena ia terkena tembakan di perutnya. Tak lama dari itu datanglah Anna yang licik, dan ia langsung memberikan telepon kepada Max, yang ternyata itu dari Victoria. Di sini Victoria sempat memuji kehebatan Max, dan mengatakan kalau Max dan Valentina tidak akan pernah bisa bersatu, meskipun kini Valentina sudah mempunyai seorang anak dari Max. Bahkan Victoria juga tidak akan pernah memberitahu siapa ayahnya kepada cucunya itu, karena ia sangat tidak menyukai Max. Sementara Max yang mendengar hal tersebut, ia pun hanya bisa menangis, karena ia tidak tahu kalau dirinya sudah menjadi seorang ayah, dan merasa gagal karena tidak bisa merebut kembali Valentina dari Victoria. Lalu setelah panggilannya ditutup, Anna meminta maaf kepada Max, karena ini semua ia lakukan demi melunasi hutang keluarganya kepada Victoria, lalu tanpa ragu ia langsung menghabisi Max. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antini Film.